Baik, kembali lagi di YouTube saya, di Rosa Mobil Bekas. Sobat-sobat semua, selamat datang yang sudah menonton, sudah kembali lagi ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mendoakan saudara agar supaya diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, ditambahkan rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sigra R tahun 2017 juga, warna putih, bertransmisi manual. Tahun 2017, untuk plat nomor berplat genap, pajaknya di bulan 8, untuk alamat SNK Jakarta Timur. Atas nama perorangan, untuk nilai pajak sekitar 2 jutaan, 2 juta 100. Kita cek di lampu, head lampunya masih utuh, hanya kotor saja, belum dipoles. Dan kebetulan mobil ini baru datang, belum kita rapihin dan belum kita bersihin. Agar supaya sobat-sobat semua bisa mendapatkan update terbaru. Untuk kap mesin, saya pastikan kap mesinnya masih original, kacanya pun masih original, dan di bempernya pun, bemper depan masih original, belum pernah dicat. Ini mobilnya menurut saya sangat antik, 2017 belum pernah dicat. Bempernya ada beberapa yang lecet, wajar pemakaian, tapi untuk catnya masih sangat original. Orsinilan kata orang mah. Lampu fog lamp tersedia dengan frame model chrome. Gap-gapnya masih utuh, tidak ada yang longgar ataupun hanya lecet-lecet, pakaian tipis. Baik, di fender depan pun kita cek masih original, masih ngaleng. Spion sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan lampu sen. Untuk pintu, saya pastikan masih ori, belum pernah dicat juga. Model tarik sewarna dengan bodi, talang air tersedia. Mobil ini door trimnya masih sangat bagus. Penyimpanan laci terbuka, power window lock, and autos di kemudi, cup holder, door pocket, speaker, pengaturan electric mirror. Untuk di depan pilarnya kita cek juga. Ini belum pernah dicat, kilometernya pun antik sekali. Mobil ini jarang banget dipakai, antik sekali. Saking antiknya kilometernya baru mencapai 13.000. Jadi mobilnya benar-benar super antik seperti batu cincin. Ini saya pastikan aman ya, tidak ada bekas eksiden. Semuanya gap-gapnya masih rapi, bawaan dari pabrik. Dan di pilar-pilarnya, tiangnya masih sangat original, tidak bekas dicat. Baik, kembali ke pintu belakang sebelah kanan, masih original. Suasana dengan bodi, talang air. Untuk di sealer-sealernya pun masih utuh, tidak ada bekas sambungan atau bekas dempulan, masih original. Dual trim sewarna dengan yang di depan. Penyimpanan laci terbuka, cup holder, speaker. Nah, di sini pun saya cek ya, masih original. Nah, tidak ada yang keriting ataupun rusak. Untuk sealer sini masih utuh ya. Untuk sealer pintu masih utuh, tidak ada sambungan. Pilar belakang sebelah kanan masih ngaleng, tidak ada kerusakan yang berarti atau lecet-lecet di sini, nggak ada. Saya pastikan catnya masih orsinilan. Untuk di ban, bannya asli orisinil dari tahun 2017 dengan profil ban 175/65 ring 14. Ini ketebalan bannya sudah harus diganti. Ini sekitar 40-50% kurang lebih. Tapi asli dari baru bannya. Untuk di bagian belakang, bannya sih masih cukup bagus. Asli bawaan dari tahun 2017 dengan profil ban
175 per 65 ring 14. Mereknya Bridgestone, masih cukup tebal sekitar 70%. Baik, kita ke belakang. Untuk lampu belakang saya pastikan utuh, tidak ada yang lecet ataupun rengat atau pecah. Semuanya tampak utuh, masih rapi, bawaan dari pabrik. Reflektor tersedia di kedua sisi, masih rapi juga. Sama list back door, bagasi tersedia model sewarna dengan bodi. Dilengkapi dengan sensor parkir di dua titik. Spoiler, wiper belakang tersedia. Logo Astra dan logo Sigra. Untuk di bagasi, kita cek pintunya. Sealer-sealernya masih utuh semua. Tidak ada yang bekas nabrak ataupun eksiden yang sangat parah. Semuanya masih utuh, tidak ada putus sambungan. Pilar bagasi kita cek semua, masih utuh, tidak ada bekas cacat ataupun sodok belakang. Masih rapi, bawaan dari pabrik. Fender sebelah kiri belakang utuh, belum pernah dicat, masih orsinil. Ban belakang pun yang sebelah kiri masih cukup tebal, 70%. Velgnya pun masih rapi. Bawaan ban umurnya 2017 dari baru, belum pernah diganti. Untuk pintu belakang kiri agak lecet sedikit, tapi memang ini original, tidak pernah dicat, masih asli. Sealer-sealernya pun nyambung, tidak ada masalah. Tidak ada yang putus, dan juga di tiang pilarnya masih utuh, semuanya tidak ada kendala. Oke. Pintu kiri depan masih asli, belum ada dempulan. Sealer-sealernya masih utuh, tidak ada yang putus ataupun bekas sambungan atau eksiden. Di tiang pilar A depan kiri masih utuh juga. Ini saya pastiin utuh, tidak pernah eksiden atau terguling. Semuanya tidak ada masalah, masih asli bawaan dari pabrik. Oke, kita ke ruang mesin. Dilengkapi dengan peredam, kap mesinnya asli bawaan dari pabrik, sealer-sealernya masih utuh, dan karet penyangga di peredam. Mesinnya tidak ada yang rembes, kering. Untuk apron dan bullhead saya pastikan lurus, tidak ada bekas kendala atau kerusakan maupun bekas tabrakan. Untuk di interior, kursinya masih asli dari pabrik, orsinil, tidak kotor dan tidak tepos ataupun kempes. Dan juga di sininya setirnya masih sangat bagus. Kulit-kulit jeruknya pun masih baru, masih kenceng, tidak ada yang kendor. Karena apa? Kilometernya baru 13.000. Handrest tersedia di tengah. Power outlet, penyimpanan laci terbuka, AC, kartu e-tol. Head unit masih original. Dan di MID masih asli. Lampu-lampunya pun masih hidup semua, indikator-indikatornya masih hidup semua. Ini menandakan kelistrikannya masih sangat normal. Untuk di kilometernya pun baru 13.000 kilometer. Oke, baik, kita akan start up. AC-nya saya pastikan dingin, tidak ada kendala untuk di AC. Fan pressure dua baris, kanan dan kiri, dilengkapi dengan vanity mirror. Kaca spion model Vicky biasa, lampu dalam hidup nyala. Dan di plafonnya saya pastikan masih sangat bersih, tidak kotor, tidak jorok, aman terkendali. Dashboardnya pun masih bersih, tidak ada retak ataupun rusak. Dipadu dengan two-tone color, hitam dan krim. Oke, kita ke belakang. Untuk di belakang masih bersih ya, tidak ada masalah, tidak jorok pemakaiannya.
Saya pastikan mobilnya masih sangat rekomendasi. Mobilnya sangat antik, kilometernya rendah, mobilnya apik. Baik pemirsa semua, Daihatsu Sigra tahun 2017 bertransmisi manual, warna putih, kilometernya sangat rendah. Jarak yang sudah ditempuh baru 13.000 km. Sangat antik sekali mobilnya. Dan cat-catnya pun masih sangat original, belum pernah dicat ataupun didempul. Mobil ini saya jual 108 juta. Untuk pembelian bisa cash ataupun kredit. Bisa langsung WA saya atau tulis di kolom komentar. Buat saudara yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe agar supaya saya bisa bersemangat membuat konten-konten yang terbaru. Insya Allah yang subscribe saya doakan semoga dibanyakin rezekinya, diberikan kesehatannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Oke pemirsa, sobat-sobat, berikut yang tadi telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun tampilan. Saya Derosa Otomotif undur diri, mohon pamit. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.